kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan pada semangat semua ya. Meskipun Kak Evan tidak berpuasa, tapi ada sebagian teman-teman yang sedang berpuasa kan? Teman-teman, Kak Evan udah gak sabaran nih buat belajar. Karena kita akan jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Nanti Kak Evan kasih tahu deh. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Agar pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalian masih semangat kan meskipun belajar di rumah? Dan ingat, tetap menerapkan 3M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kak Evan, mau cari Kera dulu ya. Rajin banget adik Kak Evan. Iya dong Kak, kan kalau rumah bersih, belajar jadi nyaman. Oke, beres. Sekarang kita mau belajar apa Kak? Skala peta lagi. Itu nanti. Sekarang kita akan belajar tentang negara-negara di ASEAN. Ada Singapura, Malaysia, dan... Aku tahu, Thailand. Betul sekali. Iya dong, soalnya kemarin ayahnya temanku Wahyu baru pulang dari Thailand. Terus bawa oleh-oleh juga buat kita. Oleh-oleh apa? Manisan mangga, Kak. Pasti rasanya enak, seger. Sayangnya kita teh gak bisa nyobain sekarang. Yowes, kita makannya pas buka puasa aja. Tapi Kay, kamu bisa nyobain sekarang. Kamu kan gak puasa. Ya tapi kan aku menghormati kalian. Dulu, kalau gak salah teh, bapak kamu pulang dari Thailand bawa oleh-olehnya. Manisan salak dan nanas ya? Kok buah-buahannya sama ya kayak di Indonesia? Kondisi geografis di Thailand sama di Indonesia emang mirip. Di Thailand, di kantor bapakku ada pohon durian, jambu biji, pepaya, dan masih banyak lagi. Oh, aku pernah makan durian Bangkok, buahnya besar-besar. Aku juga pernah makan pepaya Bangkok, tapi aku heran deh, kok bisa ya buah-buahan di sana besar-besar? Gak seperti di sini. Soalnya lahan-lahan pertanian di sana dikelola serius. Mereka punya banyak ide untuk mengembangkan pertanian di sana. Misalnya gimana? Pertanian di sana diteliti dulu, diperiksa tingkat kesuburannya. Dan benih yang akan ditanam juga diseleksi dulu. Maksudnya diseleksi? Dipilih benih mana yang cocok dengan lahan yang akan ditanami itu. Oh, pantes. Jadi nggak sembarangan tanam. Tapi sekarang aku jadi penasaran deh. Bisa nggak ya buah-buahan di Indonesia sebagus itu dan jadi terkenal kayak buah-buahan di Thailand? Kalau aku sih penasaran. Kira-kira bulan depan teh bapak kamu bakal bawa manisan apanya? Nah, gitu ceritanya, Kak. Terus gimana rasanya manisan mangga dari Thailand? Kalian nyobainnya pas maghrib, kan? Rasanya enak banget. Oh iya, kan di kulkas masih ada. Kemarin aku disuruh bawa pulang sama Wahyu. Sebentar ya, Kak. Eits, kamu lupa kalau teman-teman yang ada di rumah lagi berpuasa? Iya. Maaf ya teman-teman. Mending kita jawab pertanyaan ini dulu yuk. Teman-teman yang di rumah siap? Jawab di buku kerja kalian masing-masing ya. Apa yang Wahyu berikan untuk teman-temannya? Apa yang dapat Indonesia pelajari dari negara Thailand? Menurutmu,
apa yang perlu dilakukan agar buah-buahan Indonesia lebih disukai? Kalau itu sih aku tahu jawabannya, Kak. Biar teman-teman di rumah aja yang jawab duluan. Karena habis ini kita akan jalan-jalan. Asik, jalan-jalan kemana, Kak? Ayo menulis. Negara pertama yang akan kita kunjungi adalah Brunei Darussalam. Letaknya di pantai utara Pulau Kalimantan. Kak, itu ada Brunei. Wah, iya. Kita kesana yuk. Yuk kesana. Negara yang kaya dengan antara lain minyak bumi, gas alam, dan hasil hutan ini memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan hujan. Suhu rata-rata dalam setahun sekitar 26 derajat Celcius dan suhu bisa mencapai 36 derajat Celcius pada musim kemarau. Kak, itu ada Indonesia. Iya, itu Indonesia. Kita kesana yuk. Indonesia adalah negara paling luas di ASEAN. Terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Indonesia memiliki dua musim, hujan dan kemarau. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober dan puncaknya biasanya terjadi pada bulan Januari. Kak, itu ada Singapura. Iya, itu Singapura. Kita kesana yuk. Yuk kesana. Berikutnya, negara Singapura. Singapura memiliki luas wilayah sekitar 580 km persegi. Terletak di dekat garis khatulistiwa, Singapura beriklim tropis tanpa perbedaan musim yang mencolok. Suhu berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius dan suhu terpanas terjadi pada bulan Mei dan Juni. Kak, itu ada Thailand. Kita kesana yuk. Wah, itu Thailand. Beli manisan ya, Kak? Kamu nih, makanan terus yang dipikirin. Let's go, kita ke Thailand. Sama seperti Indonesia, Thailand juga memiliki iklim tropis yang cocok untuk pertanian. Secara umum, Thailand memiliki tiga musim. Musim hujan, musim dingin, dan musim panas. Musim hujan dimulai pada bulan Juni dan curah hujan sangat tinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Musim dingin dimulai pada bulan November dan cuacanya dingin. Musim panas dimulai pada bulan Maret dan ditandai dengan cuaca yang panas. Gimana? Kamu paling suka negara apa? Semuanya bagus dan indah, Kak. Tapi aku paling suka Indonesia dong. Gimana? Seru nggak jalan-jalan ke negara tetangga? Seru banget, Kak. Aku jadi pengen ajak teman-temanku ke sana. Oke. Nah, teman-teman, setelah kalian lihat tayangan tadi, coba kalian tuliskan dua kalimat yang menyatakan persamaan dan dua kalimat yang menunjukkan perbedaan kondisi geografis antar negara. Contohnya seperti ini nih. Kalimat yang menunjukkan persamaan adalah Brunei Darussalam dan Indonesia sama-sama memiliki dua musim, hujan dan kemarau. Kalimat yang menunjukkan perbedaan yaitu musim di Singapura tidak seperti musim di Thailand. Coba kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Kira, kamu nggak coba tulis juga? Oh iya, aku lupa bawa buku tulis aku. Bentar ya, Kak. Oke. Okay. Nah, teman-teman, sambil kita menunggu Kaira, yuk kita belajar kosakata baru bersama siapa? Profesor Kata. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Benih. Benih adalah bibit atau semaian yang akan ditanam. Geografi. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Iklim.
Iklim artinya keadaan hawa, misalnya suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari dalam jangka waktu yang agak lama, kurang lebih 30 tahun di suatu daerah. Komoditas. Komoditas adalah barang dagangan utama atau bisa juga disebut benda niaga. Tropis. Tropis artinya beriklim panas. Itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Ayo berlatih. Nah, setelah belajar kosakata baru bersama Profesor Kata, yuk sekarang kita berlatih melengkapi bacaan berikut ini dengan kata-kata yang tersedia. Tulis jawabannya di buku atau lembar kerja kalian ya. Apa kamu mau beli itu? Tanya Tias kepada Diana. Keduanya sedang berada di pameran flora. Diana mengangguk. Seluruh titik-titik milikku di Sidoarjo akan kutanami titik-titik ini. Kebun bungaku akan terkenal. Bunganya nanti akan jadi titik-titik unggulan. Jawab Diana berapi-api. Kamu yakin keadaan titik-titik Sidoarjo sesuai untuk bunga tulip ini? Bisik Tias. Oh, Dian menepuk kedua pipinya. Bunga tulip bisa ditanam di iklim titik-titik kan? Tias menggeleng. Kamu harus melakukan titik-titik tanaman mana yang cocok dengan titik-titik di Sidoarjo. Gimana Kak Era? Sudah selesai melengkapi bacaannya? Belum Kak, dikit lagi. Selesai. Nah sekarang kamu coba bacain ya. Oke Kak. Apa kamu mau beli itu? Tanya Tias kepada Diana. Keduanya sedang berada di pameran flora. Diana mengangguk. Seluruh lahan milikku di Sidoarjo akan kutanami benih ini. Kebun bungaku akan terkenal. Bunganya nanti akan jadi komoditas unggulan. Jawab Diana berapi-api. Kamu yakin keadaan geografi Sidoarjo sesuai untuk bunga tulip ini? Bisik Tias. Oh, Dian menepuk kedua pipinya. Bunga tulip bisa ditanam di iklim tropis kan? Tias menggeleng, kamu harus melakukan seleksi tanaman mana yang cocok dengan kondisi di Sidoarjo. Bagus, kamu pintar sekali. Teman-teman, masih semangat belajarnya kan? Setelah ini kita akan... berhitung. Perhatikan gambar berikut ini. Ukuran setiap persegi adalah 1 cm x 1 cm. Gambar manakah yang memiliki keliling kurang dari 20? Untuk mencari keliling, kalian tinggal menjumlahkan panjang setiap sisi. Kak Evan kasih contoh pada layar 1 ya. Kita hitung mulai dari pojok atas kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah sama dengan 1, 2, 3, 4. Ke kiri sama dengan 1, 2, 3. Ke atas sama dengan 1. Ke kiri sama dengan 1. Ke atas sama dengan 1. Ke kiri sama dengan 1. Ke atas sama dengan 1, 2. Jadi keliling gambar pada layar 1 adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 18. Nah, sekarang kalian bisa melanjutkan menghitung keliling gambar lainnya di rumah ya. Selamat menghitung! Ayo menyimak!
Di sini tertulis skala peta, Kak. Sama dengan 1 banding 1 juta. Itu artinya 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm jarak sebenarnya kan, Kak? Iya. Nah, sekarang Kak Evan punya peta Yogyakarta nih. Ketiga peta ini memiliki ukuran skala yang berbeda-beda. Pada peta pertama, skalanya adalah 1 banding 500 ribu. Artinya, 1 cm pada peta sama dengan 500 ribu cm pada jarak sebenarnya. Pada peta kedua, skalanya adalah 1 banding 200 ribu. Dan pada peta ketiga, skalanya adalah 1 banding 100 ribu. Perbedaan skala antara ketiga peta ini menghasilkan kedetailan gambar pada peta yang berbeda pula. Kalian bisa melihat perbedaannya kan? Jadi semakin besar skala, semakin kecil petanya. Semakin kecil skalanya, semakin detail petanya. Betul sekali. Gimana sih Kak cara menghitung jarak sebenarnya kalau kita tahu skalanya? Kita dapat menghitungnya dengan rumus ini. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi skala. Namun harus dipastikan, sebelum melakukan perhitungan, pastikan semua memiliki satuan yang sama. Sekarang kita lihat contoh berikut. Peta ini menunjukkan skala 1 banding 100.000, yang artinya setiap 1 cm pada gambar sama dengan 100.000 cm atau 1 km pada jarak sebenarnya. Jika diketahui jarak antara daerah A dan B adalah 1,5 cm, maka jarak sebenarnya antara daerah A dan B adalah sebagai berikut. Jarak sebenarnya daerah A dan B sama dengan jarak pada gambar dibagi skala. Jarak sebenarnya daerah A dan B sama dengan 1,5 dibagi 1 per 100.000 cm. Masih ingat cara menghitung pembagian pecahan dengan membalikan pembilang dan penyebutnya kan? Jadi, jarak sebenarnya daerah A dan B sama dengan 1,5 dikali 100.000 cm. Jadi, jarak sebenarnya daerah A dan B sama dengan 150.000 cm atau sama dengan 1,5 km. Oh gitu ya Kak, sekarang aku ngerti. Nah kalau gitu kita ajak teman-teman lihat peta Asia Tenggara yuk. Ayo mencoba. Perhatikan peta Asia Tenggara berikut. Lalu jawab pertanyaan ini di buku kalian masing-masing. Cari tahu manakah yang lebih jauh jaraknya dalam kilometer. Apakah Kuala Lumpur Hanoi atau Kuala Lumpur Manila? Kira-kira kota apa yang jaraknya paling jauh dari Jakarta ya? Kota Yangon, Kak. Kota Yangon. Apakah teman-teman setuju bahwa kota yang paling jauh jaraknya dari Jakarta adalah Kota Yangon? Tulis jawabannya di buku kalian ya, dan jelaskan juga alasan kalian mengapa setuju atau mengapa tidak setuju. Ayo berlatih! Filipina merupakan negara kepulauan selain Indonesia. Di Filipina terdapat 8 pulau besar, yaitu Pulau Luzon, Pulau Samar, Pulau Leyte, Pulau Mindanao, Pulau Cebu, Pulau Negros, dan Pulau Mindare. Nah, sekarang kalian coba amati baik-baik peta ini, lalu jawab pertanyaan berikut. Tanpa menghitung, pulau manakah yang paling jauh dari ibu kota Filipina, yaitu kota Manila? Pertanyaan selanjutnya, seandainya pesawat terbang lurus antara bandara pada kota-kota negara di Filipina dan diketahui waktu tempuh menggunakan pesawat dari kota Manila ke Pulau Mindore adalah 1 jam 15 menit. Nah, kemudian kalau Kak Evan mengatakan bahwa waktu tempuh menggunakan pesawat dari kota Manila ke Pulau Mindanao adalah 3 jam 45 menit karena jaraknya sekitar 3 kalinya, apakah kalian setuju dengan pendapat Kak Evan? Proyek Kreatif Minggu Ini. Loh, belajarnya udah selesai, Kak? Sudah. Sekarang kita tinggal memikirkan proyek minggu ini. Asik, kita mau buat poster lagi. Aku paling seneng buat poster. Kok kamu tahu sih mau bikin poster? Kita akan buat poster di salah satu negara yang ada di Asia Tenggara. Kira-kira negara apa ya? Tunggu
Kak. Coba buka lagi petanya. Sambil aku mikir, sambil aku lihat petanya. Teman-teman yang di rumah juga ikut memikirkan ya, negara mana yang akan dibuat posternya. Dan jangan lupa siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kertas Manila atau kertas gambar, krayon, clipping gambar, atau potongan berita koran. Terus apa lagi ya? Teman-teman masih ingat kan bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membuat poster? Jangan lupa disiapkan ya. Dan sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi. Refleksi. Gimana Kera? Kamu masih ingat tidak pelajaran apa aja yang kita pelajari hari ini? Kita udah belajar tentang negara ASEAN, Kak. Seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Kita juga udah belajar persamaan dan perbedaan musim, suku, serta iklimnya, Kak. Benar. Kita juga belajar bagaimana kosakata baru, yaitu benih, geografi, iklim, komoditas, dan tropis. Terus aku juga jadi tahu bagaimana cara menghitung jarak sebenarnya. Kalau jarak pada peta dan skalanya sudah diketahui. Nah, Kera, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Seneng dong, Kak. Teman-teman gimana? Seneng juga? Atau masih bingung? Atau sedih? Tidak usah bingung dan sedih ya. Gak apa-apa kok. Tetap semangat dan terus berlatih lagi. Kak Ivan dan Kak Era pamit. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.